Ya pemirsa, kita beralih ke informasi kuliner nih pemirsa. Sudah ada sejak tahun 1930-an, es krim Ragusa Jakarta masih eksis sampai sekarang. Sempat tutup terdampak pandemi, kedai es krim yang satu ini tetap bertahan dan menjadi legenda di ibu kota. Es krim Ragusa. Warga ibu kota pasti tahu gerai es krim legendaris dan tertua di Jakarta ini. Awalnya es krim Ragusa hanya ada setahun sekali di Pasar Gambir saat diadakan Pekan Raya Jakarta. Sejak 1947, es krim Ragusa didirikan di Jalan Veteran 1 nomor 10 Gambir, Jakarta Pusat dan masih eksis sampai sekarang. Tak dipungkiri, es krim Ragusa terdampak pandemi COVID-19. Omset menurun drastis dan bahkan sempat tutup. Kini saat perlahan aktivitas warga kembali bergeliat, Ragusa masih digandrungi. Namun, Ragusa punya banyak pelanggan setia. Sang pemilik, Hajah Sias, mengaku tak punya kiat khusus untuk membuat orang kembali lagi dan lagi. Ia hanya mempertahankan cita rasa es krim yang dibuat dari susu sapi murni tanpa bahan pengawet. Susunya bagus, kita juga nggak pakai apa-apa. Ya, es krim yang sehat, Jakarta punya nih. Nah, sebelum saya mencicipi kelezatan dari es krim Ragusa ini, saya mau langsung cek ke dapurnya nih pemirsa. Seperti apa sih proses penyajian es krim ini? Nah, ikutin saya yuk, saya mau panggil masnya dulu nih. Mas, saya boleh lihat nggak cara mas untuk membuat atau mempersiapkan es krim Ragusa? Boleh, saya kebetulan mau bikin spaghetti es krim. Wah, spaghetti es krim boleh nih saya lihat. Seperti apa sih langkah-langkahnya mas? Ini jadi kayak bentuk spaghetti ya mas ya? Wah, lucu banget. Oke. Tak heran banyak pelanggan terus kembali. Es krimnya begitu lembut dengan rasa manis alami. Rasa yang otentik seperti ini diharapkan bisa bertahan ya di tengah gempuran rasa es krim kekinian. Dari Jakarta, Revika Sibarani, Dharma Pandu, iNews melaporkan.